Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini tanggal 22 Oktober 2021, yang mana udah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Nah, hari ini Mr. AB dan kru mau berpartisipasi nih. Nah, berpartisipasinya itu gimana sih? Kita semua hari ini nyukur pakaiannya tuh kayak santri, guys. Jadi pakai sarung, pakai peci, pakai baju kemeja kayak gitu. Nah, nanti kayak apa sih seruannya teman-teman tuh saat motong tapi pakai bajunya kayak santri. Nah, kan belum pernah lihat tuh kalian yang kayak gitu. Terus nanti apa bakalan ada tantangan-tantangan juga buat teman-teman di dalam sana. Jadi stay tune terus ya di YouTube-nya Mr. Abe. See you. Nyukur di dalam. Kira-kira seperti apakah kostum mereka? Assalamualaikum. Lah, kostumnya kok ngene nyapa, Mas? Hari santri. Oh, memperingati hari santri. Karena memperingati hari santri, ada santri beneran enggak? Ada. Ini masnya santri. Wis, santri. Kalau namanya Mas Obet. Kalau saya Mas Eka. Santri. Mas Obet duduk situ, Mas. Mau wawancara sama yang beneran santri, Mas. Mikrofonku kok kayak ndur. Oke, sekarang kita lagi berhadapan langsung dengan Mas FK dan Mas Obet. Mau tanya-tanya ya Mas FK ya. Santri, santrinya dulu kuliahnya di mana, Mas? Di Lerboyo. Di Lerboyo. Iya. Iya, sama. Berapa tahun, Mas? Kalau saya 8 tahun. Sama 8 tahun. 8 tahun. Kerasan ya, Mas? Alhamdulillah. Oke, Mas. Katanya kan kalau anak mondok itu apa? Ada yang bilang karena kan dia selamanya 8 tahun itu selama di pondok itu enggak pegang HP, enggak pernah tahu dunia luar. Katanya gaptek itu benar enggak sih, Mas? Ya, sebenarnya enggak sih kalau menurut saya. Ya, kebanyakan orang kira gitu karena kan kelamaan di pondok jadi enggak tahu dunia luar itu kayak apa. Tapi yang anak-anak itu rata-rata ya paham lah kalau masalah gaya style itu insya Allah masih paham. Ya. Enggak semuanya, enggak semuanya anak-anak santri itu gitu. Nanti gantengnya ketok. Ya. Ini game sih. Katanya kan kalian mondok 8 tahun. Aku punya angpau. Ya. Apa ya pertanyaannya ya? Pertanyaan enggak arek mondok apa ya? Diajari apa ya Mas mondok, Mas? Aku malah enggak ngerti. Gini. Sopo sing iso cepetan ya? Sopo sing iso maca doa kunut? Ya kabeh iki. Allahumma ihdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima ataait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa baraka wa salam. Wow. Sekian. Alhamdulillah. Oke, Mas, jangan dilihat nominalnya, Mas, ya. Yeah. Banyak apresiasi saja. Bener mondok berarti. Mas, aku pernah lihat tulisan di masjid apa itikaf itu gimana sih, Mas, maksudnya, Mas? Mas Obet, jawab dong. Ya gini, niat sholat, kok niat sholat? Niat itikaf itu hanya usoli sunatan itikafan lillahi ta'ala. Cuma begitu, karena gimana ya, orang awam itu biasanya jarang ada yang ngerti itikaf itu apa. Intinya itikaf itu cuma duduk, ya, duduk diam di masjid, menenang, relaksasi diri. Tapi baca-baca apa gitu enggak, Mas? Zikir atau apa, cuma diam tahu. Ya, bisa diselingi dengan zikir gitu, bisa apa ya? Namanya kayak mendekat diri kepada Yang Maha Kuasa gitu. Oke, kita sering-sering sama alumni Pondok Lirboyo ini, teman-teman. Jadi
tukang cukurnya Mr. Abe itu selain pinter nyukur, ganteng, pinter cari duit juga. Oke? Ini Mas Ubed. Terima kasih. Mas Dede. Oke, Mas, terima kasih ya, Mas ya. Nanti sampai tutup kayak gini terus kostumnya, oke? Pesan-pesan buat teman-teman santri di luar sana yang masih berjuang mondok. Ya, untuk adik-adik yang masih berjuang di pondok, tetap semangat mengejar cita-cita kalian, jangan sampai putus di tengah jalan, usahakan sampai tamat. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga mood. Jangan lupa berdoa, oke? Oke, terima kasih. Nah, ini Pak Yainya sudah datang. Gus Chandra ini. Ini tamu kehormatan. Halo, selamat sore Mas Chandra. Rokoknya dipateni sik, Mas. Mas, sama nyapa kok nggih sarung, Mas? Anu, memperingati hari santri. Nggih. Nggih. Nyukur pakai sarung baru kali ini ya Mas Chandra? Nggih. Nggih, nembe baru ini. Tapi enggak apa-apa ya Mas ya nyukur pakai sarung, Mas? Enggak apa-apa, Mbak. Kok sampean mau Mas disuruh pakai sarung? Hadiahnya apa sih, Mas? Dapat apa gitu loh sampean kok belum sarung? Dapat pahala. Oh, iya. Sudah ditunggu ya, Mas. Oke, terima kasih ya Mas. Selamat nyukur, Mas. Iya. Kita mau ke cabangnya Mr. AP yang di Brenggolo, mau nyamperin temen-temen yang ada di sana. Mau lihat nih kira-kira anak-anak itu pakai sarung sama peci nggak sih pas nyukur? Aduh, kita sudah sampai di gerai yang kedua. Rano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Undangan, Mas. Nggih. dalam rangka apa sih pakai baju seperti ini, Mas? Dalam rangka memperingati Hari Santri. Oh, memperingati Hari Santri. Ada sing santri beneran enggak? Ini enggak. Oke, Mas, partisipasi aja ya kita. Karena ini ikut berpartisipasi mengikuti Hari Santri, jadi kita berpakaiannya ala santri. Amin. Salah satu teman kita kan ada yang santri juga, no, santri Lirboyo. Bener gak sih? Iya. Sing sana tadi ngaku-ngaku mau bener santri. Ya bener. Bener santri. Mas Riza sama Mas Kamal, aku punya pertanyaan satu ya. Iya. Untuk apa meramaikan aja. Siapa yang berani? Tahu doa iftitah nggak? Tahu. Siapa yang berani ya, yo? Satu eh. Iya, pakai mic sampai selesai. Kita kasih angpau. Bismillahirrahmanirrahim. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah ibu krota wa asila inni wajah tu wajahiyya lillati fataras samawati wal adhani pamuslimah wa ma'ana minal muslimin inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Weh, ya. Okay. Alhamdulillah, hafal tenan ternyata ya, Mas. Wes ini buat Mas Rizal. Terima kasih ya, Mas. Makasih. Aku mau lanjut ke gerai Janti, mau lihat Mas Akil di sana sendirian. Oke, terima kasih. Sampai closing gini terus ya nanti ya. Kawas sampai apa belum closing dicopot kostumnya. Tadi udah dari gerai kedua dari Brenggolo, sekarang kita mau cus langsung ke Jalan Raya Janti Wates ya, ke gerai yang ketiga. Di sana ada Mas Akil, dia sendirian. Kita lihat nih Mas Akil karena sendirian itu mau pakai peci sama sarung nggak kira-kira? Pakai nggak, Pak? Iya. Oke, nantikan kita ketemu Mas Akil ya teman-teman. Turun. Assalamualaikum. Ini Mas. Mas Agil dalam rangka apa kok dandannya kayak gitu?
Peringati hari santri. Oke, duduk Mas. Sendirian Mas Agil? Dari jam berapa tadi ke sini? Jam 10 lebih. Oke, karena kita memperingati hari santri, kita mau ngetes nih pengetahuannya Mas Agil. Bisa baca ayat kursi, Mas? Bisa. Yuk, baca sampai akhir, Mas. Oke, terima kasih Mas Agil. Ternyata Mas Agil hafal ayat kursi. Ini ada sedikit angpau buat Mas Agil karena sudah hafal ayat kursi. Oke, nanti sampai closing gini terus ya Mas ya, jangan dicopot kostumnya. Karena ya nanti dilepas nggak apa-apa. Kalau nyukur pakai lagi sesekali nggak apa-apa dilepas. Oke teman-teman, alhamdulillah acaranya hari ini berjalan lancar. Kita ke tiga gerai melaksanakan prosedur yang sama ya. Jadi di Wonojoyo, Brenggolo, dan Janti itu tiga gerai Mister Abi itu semuanya nyukur pakai seragam santri sampai closing. Buat teman-teman udah mau berpartisipasi, nah hadiahnya itu semua omset hari ini yang masuk hari ini itu semuanya omset buat teman-teman semua, jadi nggak perlu disetorkan ke saya. Jadi pemasukan hari ini full buat teman-teman semua. Dan untuk teman-teman santri di luar sana, semoga kalian tetap semangat untuk mencari ilmu di tengah teknologi yang pesat seperti ini. Kalian rela mengabdikan diri kalian untuk mencari ilmu yang mungkin itu hanya sekali seumur hidup kalian, tapi akan bermanfaat untuk sepanjang masa. Nah, semoga semangat para ulama, para pejuang yang dulu mendahulu kita senantiasa melekat di hati para santri. Bersama santri, damailah negeri. Bersama santri, damailah hati. Bersama santri Indonesia, kita berprestasi. Selamat Hari Santri!